Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Guru Paranormal. Nama Kayu Gaharu memang sudah tidak asing lagi, apalagi dalam dunia spiritual. Bahkan Kayu Gaharu digunakan sebagai bahan baku beberapa media atau sarana spiritual. Mulai dari tasbih Kayu Gaharu, gelang Kayu Gaharu, patung dengan bentuk tertentu yang unik dan etnik. Pastinya hal ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena kandungan dari pohon Kayu Gaharu itu sendiri. Di samping memang ada unsur-unsur aura mistik di dalamnya. Sebab itulah, yuk simak fakta menarik apa saja seputar Kayu Gaharu ini. Berikut ulasannya untuk Anda. Namun sebelum lanjut, seperti biasa, silakan klik tombol subscribe untuk berlangganan. Aktifkan lagi lonceng pada layar Anda dan silakan like video ini apabila Anda suka. 4 fakta pohon Kayu Gaharu yang mencengangkan. Yang pertama, memiliki manfaat secara medis. Manfaat dalam pohon Kayu Gaharu menjadi salah satu alasan terbesar mengapa banyak orang menggunakan bagian-bagian dari pohon Gaharu untuk berbagai tujuan. Salah satunya dalam dunia medis, di mana Kayu Gaharu ini memiliki banyak kegunaan. Dari mulai penyakit ringan seperti mual dan stres, hingga penyakit berat seperti tumor dan kanker, semua bisa diobati dengan olahan Gaharu. Luar biasa bukan manfaatnya? Selanjutnya merupakan pohon dari surga. Bagi umat muslim, Kayu Gaharu dipercaya sebagai kayu suci yang berasal dari surga, sebagaimana sabda Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu an dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya, golongan penghuni surga yang pertama kali masuk surga adalah berbentuk rupa bulan pada malam bulan purnama. Sampai ucapan beliau, nyala perdupaan mereka adalah Gaharu. Di mana Imam Abu Yaman menjelaskan bahwa ternyata Gaharu yang dimaksud di sini adalah Kayu Gaharu. Selanjutnya, penangkal jin dan ilmu hitam. Tak bisa dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia juga percaya bahwa pohon Gaharu sangat ampuh untuk menangkal berbagai gangguan mistis. Kepercayaan akan kegunaan dan manfaat Kayu Gaharu ini berasal dari kepercayaan mengenai pohon Gaharu yang berasal dari surga. Bahkan orang-orang meyakini bahwa Gaharu bisa digunakan untuk menangkal serangan jin hingga menetralisir serangan ilmu hitam atau santet. Disinilah letak aura mistis dalam pohon Gaharu. Yang terakhir, memiliki aroma khas. Aroma khas dari kayu ini sangat alami, karena sebenarnya aroma khasnya ini berasal dari zat resin atau gabul yang dihasilkan oleh sejenis mikroba khusus berjenis Fusarium sp. Wangi khas tersebut membuat olahan Gaharu sering dijadikan sejenis lilin aromaterapi untuk relaksasi, baik dalam dunia kecantikan ataupun pengobatan. Sebetulnya, bila diproduksi secara alami, resin Gaharu baru bisa dihasilkan oleh pohon Kayu Gaharu yang berusia 15 hingga 25 tahun saja. Namun dengan adanya teknologi modern, maka kini banyak orang yang menerapkan rekayasa genetika, yakni melalui proses inokulasi atau suntik mikroba agar resinnya cepat berproduksi. Demikian mengenai fakta unik seputar pohon Gaharu, semoga bermanfaat. Nah, jika Anda ingin menggunakan sarana spiritual atau benda unik bertuah yang terbuat dari pohon Gaharu, maka silakan Anda bisa dapatkan sarana ini dari Kang Mas Ruhan. Beliau dikenal sebagai kolektor pusaka, sebagai kolektor dan pemburu benda mistik bertuah. Untuk konsultasi lebih lanjut, silakan hubungi admin Kang Mas Ruhan di 082-223-338-771 atau di 085-712-999-772. Info lengkap langsung lihat koleksinya di www.antikbertuah.com. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.